Ini memecah kloni. Kita pecah kloninya. Ini yang lama, peti lama. Ini peti baru nih. Yang atasnya jadi dua, sambung. Jadi dua. Pecah kloni. Ini udah banyak di luar, udah banyak. Kita nanti pecah kloni lagi yang ini. Bersihan kandang kotor. Banyak semut, ini kotorannya sih harus disapu nih, kotor, sangat kotor, udah lama gak dibersih kotoran itunya ya. Lebahnya bisa jadi gak betah kalau kotor gini. Bau kan. Coba nih lihat ini nih. Wah, ini koloni. Masukin aja. Iya, boleh. Pantau ada hama enggak di dalamnya. Pakai kamera ya pantaunya. Lihat ada hama enggak. Gelap kelihatan. Ini adalah proses pemecahan koloni ya, menjadi dua peti. Tuh, ada yang sudah dan ini yang baru. Nah, menjadi dua kotak. Dan ini adalah hasil pecah koloni ya, yang bawah yang kotak lama, yang atasnya kotak baru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai baraya urang sadaya. Saya akan mengenalkan ini madu lebah apis cerana ya. Manfaatnya ya. Manfaatnya madu apis cerana ini bisa mengobati penyakit lambung dan menambah mah. Apa itu? Dilihat dulu ya. Dengan segini penyakit lambung kita akan sembuh, tapi harus rutin segini tiap hari, rutin, gak usah banyak, segini tiap hari itu akan bisa sembuh. Ini 250 gram ya, harganya 75. Ini dengan segini bisa 1 bulan kita konsumsi, ini akan sembuh terus-terusan dan bisa menambah mah ya. Kalau kita mengonsumsi madu ini setiap hari segini aja lah, pasti kita akan sering bilang mah, mah, mah terus. Sebaliknya wanita kalau mengonsumsi madu segini terus pasti akan bilang pah, pah, pah. Sekian dan terima kasih. Thank you.